him. Check, check. Hey, yo. Hey, yo. Bebek check. Babak check. Hey, guys. Yo, welcome back to Naila. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah kalian request sekian lama. Semenjak aku buka YouTube ini, kayaknya kalian semua request buat bikin video bareng sama Babang Sino. Bebek Naila. Yeay, sama Cai. Video hari ini sesuai sama judulnya, kita bakal bikin video kayak how well. How so well them promo. Iya. How well do we know each other? Jadi itu tentang kayak seberapa tahu kita dengan berapa tahu kita dengan bebek kita. Ya, dengan babang kita. Bebek kita. Nanti udah dibikinin pertanyaannya sama ibu-ibu kita yang ada di belakang layar, dan pertanyaannya akan dibacain sama Lampor yang kalian gak bisa lihat karena dia invisible. Jadi kita langsung aja ke videonya. Ronde 1. Ronde 1. Warna kesukaannya Nat. 1, 2, 3. Blue. Ya, itu the tuh. One and only. Hore! Ya berarti 1 point for Sinyo. Kling. Okay. Yes. Ukuran sepatu Sinyo. Jujur gak tahu. Ntar mikir dulu. Nih coba ukur. Jorok banget. Coba lihat deh, kayak gede banget. Kecil banget kaki Nay. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 41. 7, 41. Coba. Dia nembak-nembak kaki Nasar. Kaki Nasar. Iya. Oh iya, aku ingetnya 46, 47 gitu. Itu Nasar. Jadi Nasar guys, ya Allah. Aku apalnya kaki Nasar. Aku taunya kakinya Nasar. Mix. No. Round 2. Baju favorit Nay, model apa? Oh. Udah? 1, 2, 3. Hoodie. Sweater. Hoodie sama sweater? Ya masih satu model sih. Satu model. Kayaknya kalau hoodie tuh ada tuplukannya gitu ya. Kalau sweater gak ada. Ada. Jadi no. Tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Nah, esinya ya. Oh, ya Allah, sumpah aku bukan pengingat ulang tahun asli. Boleh range enggak? No. Oke, oke. Okay, okay. Udah ya, 1. Enggak, dari tanggal dulu ya. 1 2 3 18 November. Nah, 2000 berapa ya? 2006. Oke, jadi aku setengah lah, aku tahu Novembernya sama tahunnya, cuma mana yang ngitung setengah? Ya aku setengah poin. No. Lagu yang Nay suka atau jenisnya apa? Nah. Ya, bawa gampang banget. Jenis. Ya. Gampang banget. 1 2 3 4. Ya kan? Ya kan? Ya. Yeay, bener. Yes. Siapa orang yang disuka Sinyo? 1, 2, 3. Aku. Kepedean ya. Eh, tahu. Aku tahu. 1, 2, 3. Sinyo. Oke. Okay. Love myself. Love myself. Bener nggak? Bener. Kan yang bener mencintai diri sendiri. Gak ada. Okay. Gak ada, berarti yang ngasih pertanyaannya. Oh, berarti bucin. Pertanyaannya hangos. No, no. Nama serius, hangos dulu. Ya, gampang banget, boy. Nama susah. Tengah aku. Nama tengah aku. Mamahnya nama Dadang. Tengah. Iya, enggak kacau. Jadi pertanyaannya siapa nama tengah mamah aku? Dadang. Tahu? Dia udah tahu. Tadi kita bisa telepati soalnya. 1, 2, 3. Purnama. Ya benar. Matanya. 2. Matanya Purnama. Poin aku 2. Naila setengah hix. Hix. Yes. Kalau mandi sinyal berapa lama? Lama enggak? Iya, lama apa enggak? Kemarin kita bisa ngobrolin itu, tapi katanya Sinyo itu tergantung. Enggak tergantung.
Orang enggak, setiap kemarin hari kata, orang katanya itu kamu yang ngomong. Iya, itu aku ngomong ya. Bentar. Pasti banget. Gua kayak gitu. Oh, gitu. Gitu. Oke, 1 2 3 cepat. Lama. Lah, terus gitu apaan? Yep. Di kayak kemarin aku kalau mandi lama banget. Oh iya, 2 jam. Bener. Oh iya, bener. Katanya sinyal kalau mandi suka sambil bengong, ngelamun, meratapi masa depan gitu loh guys. No. Semoga tuh dari nama tadi. Seleb luar negeri favoritnya naik. Seleb? Ada banyak kayaknya ya? Banyak, Selgom, Mangan, Disney, macem. Kendall, si Lilin Jenner. Ini aja deh pertanyaannya, gantinya jadi penyanyi indie favorit aku. Siapa yang, namanya? Yang aku nyalain lagu nih, aku kasihin lagunya. Kecil wajahmu merah. Yuk, 1, 2, 3, Gisel. Gisel siapa? No. Sinyo paling takut sama binatang apa? Aku gak tahu itu dia aja kagak tahu. Oh, I know. Aku gak pernah bilang, tapi emang aku tahu. Gila, ini kayak soalnya nih, di muka bumi ini ada dua tipe orang. Ada yang takut sama kecoa tapi gak takut sama cicak. Ada yang takut sama cicak tapi gak takut sama kecoa. Apakah kamu di antaranya? Aku takut cicak, takut kecoa. Ya, lemah itu namanya. Gua kasih hint dong. Pernah aku di kunanta. Warna. Tapi jangan kasih warna, ini mah kayak ketahuan banget warna. Ada warnanya. Ada warna, warna-warni. Warna-warni. Ah, jangan. Apaan sih, enggak pernah ngasih tahu tahu. Ayo hint dulu. Aku pernah megang. Itu di kunanta. Aku tahu. Oke. 1, 2, 3 ular. Yes. 1,5 poin berarti kamu. Eh, tapi aku bangga banget aku bisa tahu. Karena aku enggak tahu karena dia enggak pernah bilang sama sekali dia takut sama ular. Bonus round. Apa? Naik hobi sama binatang apa? Wah, ini sih aku tahu banget. 1, 2, 3 kecebong. Kecoa. Kecoa is the one and only banget kecoa. Kayak kemarin aja pas di Ancol kita ketemu kecoa juga. Di jalan. Kabur. Yes. Lagi, ada lagi enggak? Ada lagi. Yang sinyo. Makanan yang paling sinyo enggak suka. Anu emang ada makanan yang enggak suka? Ada banget. Eh, tapi aku kayak tahu deh. Tahu banget. Asli. Tapi genre sih, ini kayak genrenya gitu. Mana ada makanan? Makanan tuh kan kayak makanan ada bergenre. Junk food, ada ini segala macam. Oh. Genre. 1, 2, 3 Sayur. Oh iya emang. Sayur. Aku mengingat banyak hal soalnya di otak aku. Terus makan dulu. Pergi ya. No. Makanan favorit Nai. Bonus round. Nah, ini mah. Apa? 1, 2, 3 Sushi. Tapi aku sebenarnya suka semua. Oh, aku suka semua makanan. Tapi bener gak sushi? Kamu salah, karena aku sebenarnya suka semua makanan. Menjebak. Oke. Okay. No. Ada lagi? Ada terakhir. Terakhir. Bonus round. Woo. Oke. Terakhir. Last one. Buat siapa? Buat aku. Pelajaran yang paling sinyo suka. Gak ada. Sinyo kan? Beep. Inggris bukan, ada. Matematika bukan, IPA bukan, IPS bukan, KN bukan, bahasa Sunda kan. Oh tuh kayak, halo, salam, halo, ini, tuh kayak kenal banyak orang. Maksudnya pelajarannya kenal banyak orang? Iya pokoknya dia tuh, pokoknya, aduh. Sejarah nggak sih? Sejarah mah kan ini banget, politik berarti kan. Bukan kayak kodenya tuh kayak, halo, ini tuh kayak paling sehari-hari banget deh. Pokoknya pelajarnya kayak gitu. 1 2 3 IPS IPS.
Yes, IPS benar. Panah. Aku tadi aku tuh mau jawab IPS tapi kan IPS sejarah, no? IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Tapi IPS aku tentang sejarah, tentang kemerdekaan. Kalau sejarah PKN. Tapi kalau kalian bisa terawang otak aku tuh, aku tadi udah mau jawab IPS, tapi aku tuh inget-inget kayak IPS tuh tentang politiknya ada dikit, cuma enggak begitu. Sejarah. No. Okay, guys, jadi segitu aja videonya. Jadi yang kalah adalah Naila. Lagi. Aku malas banget main challenge sama dia. Karena aku selalu kalah. So I'm so smart. And because I'm so smart. Because padahal dia tuh lupa banget tahu jadi orang. Tapi enggak tahu. Aku poinnya 2, dia 1.5. Tapi cuma beda setengah doang. Thank you so much for watching. I'll see you guys in another video. Don't forget to be awesome. Bye. Bye. See you next video. Bye. Bye.